Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman linzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makidina fihi abada wa yundhir alladhina qalu attakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَبَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Arti surah Al-Kahfi. Nah, artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Mereka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Oke, jangan lupa baca surah Al-Kahfi ayat 1-10. Semoga berkah manfaat. Ingat hari Jumat baca surah Al-Kahfi dan hafalkan 1-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.